Sementara itu, calon gubernur nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kampanye di Peninggaran Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Warga memanfaatkan kedatangan Agus untuk berdialog. Warga mengeluhkan berbagai macam hal kepada Agus, diantaranya penggusuran, mekanisme dana bergulir, dan masalah banjir. Menanggapi keluhan warga, Agus berjanji akan mempelajari semua permasalahan di setiap daerah jika diberi amanah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Warga pun meminta Agus tidak melupakan janjinya jika terpilih nanti.